Mari kita lanjutkan informasi jelang debat calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka mengambil cuti selama 3 hari. Sementara itu pemirsa cawapres nomor urut 3 Mahfud MD berkunjung ke Langkat, Sumatera Utara. Gibran memilih untuk mengunjungi dan menyapa warga di permukiman Warakas, Jakarta Utara pada Selasa kemarin. Gibran menyebut belusukan ini dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat. Dan dalam kesempatan ini ia membagi-bagikan buku tulis dan memeriksa tempat pemeriksaan kesehatan gratis untuk warga. Gibran juga diketahui mengambil cuti selama 3 hari sejak tanggal 15 hingga hari ini 17 Januari 2020. Sementara itu pemirsa cawapres nomor urut 3 Mahfud MD mendengarkan keluhan para guru honorer, nelayan dan juga petani serta tokoh masyarakat saat berkunjung ke Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Mahfud MD merespon keluhan mereka terkait sejumlah keluhan yang disampaikan. Ia juga menyampaikan bahwa apa yang dipertanyakan merupakan sejumlah visi misi pasangan Ganjar dan Mahfud. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.